teman-teman, ketemu lagi dengan Ajupi dan Bapak. Sekarang kita mau main game lagi. Kita sekarang mau main game Zoonomaly. Game Zoonomaly. Jadi kita ini teh bisa di berapa episode-episode, soalnya kita disuruh nyari shard buat kita ngancurin generator. Itu teh generatornya teh yang membuat orang-orang menjadi alien dari dari planet Blue Morda. Oh gitu. Bapak belum pernah main dan belum tahu nih teman-teman. Jadi Ajupi yang udah pernah lihat ya. Ya. Kita mau cobain. Ini pertama kali kita coba ya. Ya. Jadi malum ya kalau nanti masih raba-raba ya mainnya. Oke, kita langsung main aja teman-teman. Wah, kita sudah mulai nih masuk teman-teman ke gamenya ya. Jadi ini tentang apa sih? Itu tuh. Kelas rumah ada itu tentang. Iya. Jadi ini ceritanya ya. Oke. Kayaknya seru ya teman-teman. Kira-kira kita bakal berhasil nggak ya menamatkan atau minimal menyelesaikan misi-misinya ya? Ada belum obeng senjata kita? Belum obeng. Oh ini senjata ya? Good luck. Wow, kita mulai nih teman-teman. Wow, stay away. Wah, menegangkan teman-teman. Disuruh menjauh. Ini gelap, gelap nih teman-teman. Kita harus menyalakan dulu ya lampu-lampu ya. Bukan kita. Wow. Itu wah, senjata keren senjatanya. Dari lampu. Oh, senjatanya dari lampu. Jadi nyedot energi ya? Iya. Dari lampu yang tadi kita sedot energinya, teman-teman. Wah. Kita ini makhluk apa nih? Itu makhluk alien slime. Oh, makhluk alien slime. Iya, kayak slime gitu ya, teman-teman. Lucu. Lucu tapi agak serem juga. Wow. Oh, kita menggunakan ini nih, itu apa? Indra apa namanya infrared ya teman-teman, pendeteksi dalam gelap teman-teman. Oke, ini apa ini juga. Jadi ini kayaknya kita lagi di laboratorium teman-teman, kita keluar bakal lagi melihat apa percobaan-percobaan gitu ya, makhluk-makhluk percobaan. Kita sudah keluar, ada tulisan Zoonomaly. Oh iya, Zoonomaly. Hear my children. Oh, itu tempat jaganya mungkin. Hear my children live. Oh, di sini anakku pernah hidup katanya, hidup. Aduh, apa ini? Itu jatuhin lampu. Oh, jadi kita ngambilin lampu-lampu ya buat energi dari senjata kita, teman-teman. Oke. Kita ambilin lampu-lampu dulu. Kita ambilin dulu ya lampu-lampu ya buat perbekalan teman-teman. Soalnya nanti kita bakal lompat-lompat perlu lampu buat ditembak. Oke. Okay. Itu tadi kita terakhir harus ke situ. Ini banyak tulisan nih. Wow. Itu penjaga kebun binatang alien. Penjaga, tapi kalau nggak pakai infrared nggak kelihatan ya? Enggak, tapi kalau dekat dia kelihatan. Serem juga teman-teman. Jadi ini sesuai namanya, jadi adalah kebun binatang yang tidak normal kayaknya. Itu dia baik. Tuh. Jadi kebun binatang dari alien mungkin ya teman-teman, atau monster. Waduh. Kita perlu. Serem ya suasananya. Kita perlu ambil shard. Nah, kita tembak. Tembak. Tembak untuk apa nih? Ini masih raba-raba dulu. Kita harus cari tahu. Wah, iya. Untuk jadi jembatan, teman-teman. Bukan buat lompat seperti buat ini. Lompat. Kita wow. Di X kalau mau. Oh, lompat. Gitu. Seru. Seru, teman-teman. Kita pasang lagi ya energinya. Ya. Tembak. Kita harus berdiri yang di situ. Itu juga bisa nembus loh. Oke. Okay. Iya. Aku sakit. Kita dapat shardnya. Apa ini? Shard. Ini shard apa sih?
Kisah kolektif. Oh, jadi kita harus mengumpulkan ini ya, teman-teman. Sampai 20. Waduh, banyak. Nanti ada alien yang jahat sama yang baik. Yang baru kita datengin yang baik. Kayaknya cukup panjang ya, teman-teman, nih perjalanan kita nih. Kita lihat aja ya sampai mana ya. Ini mungkin. Waduh, ini itu baik. Oh, baik. Tapi serem juga ya. Iya. Itu apa ya yang ke langit itu tuh? Itu artinya shark ada di sana. Di shark ada di sana. Kita bakal jongkok. Kita masuk ke sana. Oke. Kaget ada suara emok. Ini jadi kandang ya, teman-teman. Ini kandang sapi. Kandang sapi. Yang tadi itu teh. Itu teh kena virus blue morda sapinya. Oh, itu tuh sebelumnya tuh sapi. Cuman kena virus blue morda. Jadi bermutasi, teman-teman. Berevolusi ya. Jadi bakal, berubah jadi kayak gitu. Ada alien setinggi pohon. Wah. Serem. Jadi ingat itu ada film raksasa tuh. Film apa namanya, lupa kita, lagi. Kita salah jalan jadi balik lagi. Kita malum ya, teman-teman, baru main jadi masih meraba-raba, teman-teman. Kita ke atas itu cobain. Kita lihat belakang, dapat ada yang ngejar. Aduh. Ini labirin susah ini. Oke. Kita masih harus terus nih berjalan mencari-cari ya, teman-teman. Ternyata lampunya cukup gelap kalau energinya disedot terus. Oke. Dan ke situ coba lihat-lihat dulu. Mungkin dia baik. Tuh kemana nih, bingung. Tersesat, teman-teman. Mana ya? Gak ada map? Gak ada. Susah nih, benar-benar mengandalkan feeling, teman-teman. Ada sih, tapi harus diresum. Susah kalau diresum. Coba kita pakai ini ya, infrared. Nah, ini nih, ada sesuatu. Tadi kayak ada shark di bawah, berarti sharknya ya. Aduh, maaf teman-teman, tadi sempat terputus ya, jadi tadi itu nggak kerekam. Kita lanjut lagi ya, sekarang kita udah di luar ya, soalnya tadi susah, kita jadi skip aja. Soalnya nggak kerekam juga. Lupa itunya buat perekam layarnya tadi habis. Stop habis ya, kita lanjut lagi. Sama tadi juga banyak iklan musuh. Oke. Kita kemana ya? Kita kemana nih, teman-teman? Masih bingung juga nih. Kita kemana lagi ya? Soalnya banyak banget buat shark di sini. Kita coba ke situ. Kita lari dulu. Wow. Itu ada monster kelinci jahat. Waduh. Dia gede, suka main raksasa kita. Ya. Ini dia, dari kelinci yang kecil kayaknya, teman-teman. Itu berevolusi. Dia takut sama lampu, jadi dia mirip kayak mau petak umpet. Oh, gitu. Wow. Wow, banyak orang nih. Ya, gelap sekali. Gelap banget ya. Wow. Waduh. Wah. Kalo ayo kabur. 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 Bahaya, teman-teman, kita dikejar nih. Aduh. Kita mari makan. Kita gak boleh salah. Ya, kena jump scare, teman-teman. Kita lanjut lagi. Kita gak boleh salah, jangan harus, pilih yang merah. Harus pilih nih. Jadi harus tepat ya milihnya ya. Harus yang hijau. Harus yang pas. Biar enggak. Waduh. Waduh, kabur. Kaget. Ayo. Yes. Berhasil. Kita dapat shark. Yes, kita dapat shark. Tolong. Awas, jangan sampai ketangkap. Aduh, hampir. Tembak. Enggak sempat. Aduh, kita lanjut lagi. Tapi kita udah dapat ya shark-nya ya. Aduh, kayaknya karena ini agak lumayan lama ya, teman-teman. Kita lanjut di video berikutnya ya.
Soalnya kita mau ada keperluan dulu. Kita skip dulu ya, Ajup ya. Kita lanjut di video berikutnya. Mohon maaf ya teman-teman. Ya udah, videonya sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.